Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. I bear witness. Witness. That. That. There is no God. There is no God. But Allah. But Allah. And Prophet Muhammad. And Prophet Muhammad. Is the messenger. Is the messenger. And servant. And servant. Of Allah. Of Allah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may he grant you Jannah and may he give you more Hidayah and may he soften the heart of your parents so that even they come to the fold of Islam, inshallah. Dokter sakit, saya minta pada orang tua saya supaya bisa mendapatkan Hidayah juga. I pray for my parents. Inshallah. I pray to Allah that may he give your parents Hidayah and your family members come closer to Islam, inshallah. Amen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saya ucapkan kepada semua sahabat yang telah mendukung channel ini. Mudah-mudahan dukungan Anda adalah ladang amal bagi Anda, karena dukungan Anda adalah bentuk partisipasi Anda di dalam ikut serta membentengi akidah umat dari segala bentuk pendangkalan akidah yang sangat gencar dilakukan oleh para misionaris. Sahabat, untuk kali ini kita akan tampilkan sebuah video yang sangat mengharukan. Ada seorang wanita yang gara-gara mendengarkan dan melihat ceramah dari Dr. Zakir Naik, lalu berkeinginan untuk masuk Islam. Dan uniknya, keinginan yang sangat kuat dari wanita ini ingin disyahadatkan oleh Dr. Zakir Naik secara langsung. Makanya ketika ada acara Zakir Naik di Indonesia, beliau ini dibela-belain datang ya, agar bisa bertemu dan disyahadatkan oleh Dr. Zakir Naik. Bagaimanakah videonya? Mari kita simak selengkapnya. Terima kasih. Sebelumnya saya terima kasih kepada Dr. Zakir. Dari kecil saya beragama Katolik. 2 bulan yang lalu saya mendengarkan ceramah Dr. Zakir. Dari ceramah Dr. Zakir itu membuka hati saya untuk belajar agama Islam. Dan saya tahu agama Islam sangat indah sekali. That I know that Islam is a very beautiful religion. Pada saat itu saya berdoa. And at that time I make doa, I pray. Saya ingin mengucapkan syahadat. I want to declare syahadat. Dibimbing oleh Dr. Zakir. Guided by Dr. Zakir Naik. Setelah beberapa bulan yang lalu, wanita ini melihat dan mempelajari video ceramah dari Dr. Zakir Naik. Akhirnya wanita ini berkeinginan masuk Islam. Di dalam hatinya berdoa agar supaya disyahadatkan oleh Dr. Zakir Naik. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Seketika Allah langsung menjawab kuntan doa dari wanita ini yang berkeinginan mulia, ingin bersyahadat dan disyahadatkan oleh Dr. Zakir Naik. Dan sepertinya Allah mengabulkan doa saya. And I believe God accepted my doa. Dr. Zakir bisa kesini dan saya kesini pun berkat seorang teman yang saya sama sekali tidak kenal. Dr. Zakir comes here and I come to this place with someone which I really don't know her. Dia yang membantu saya untuk mendapatkan tiket. He helps me to get a ticket. Ceramah Dr. Zakir to hear to your speech and talk.
Tapi ada satu pertanyaan. Mohon yakinkan keimanan saya Dr. Zakir. Saya tidak ingin durhaka dengan orang tua saya. Di dalam agama Katolik, setiap tahun kami harus mengucapkan janji baptis. Yes, I want to make a behavior which is probably make my mother angry and doesn't like me, and I was baptized in my Catholic religion every year. Di situ disebutkan salah satunya bahwa orang tua harus mendidik anaknya menjadi Katolik. And it was said here that the parents should make the son to be Catholic. Bagaimana dengan hal itu kalau saya mengucapkan syahadat? Saya tidak ingin mudahkan dengan orang tua saya dengan janji baptis itu. What if I declare my syahadat while I have that kind of a problem with my parent? Dan atas bantuan dari seseorang yang tidak dikenalnya yang membelikan tiket kepada wanita ini, akhirnya wanita ini berhasil menghadiri acara ceramah Zakir Naik yang ada di Indonesia. Begitu sangat kuat sekali ya, begitu sangat semangat perjuangannya di dalam menggapai hidayah ya. Dibila-bilain datang ketika Dr. Zakir Naik dengan tujuan agar disyahadatkan oleh Dr. Zakir Naik. Dan ternyata akhirnya wanita ini berjumpa juga dengan Dr. Zakir Naik, dan tetapi ketika mengutarakan niatnya ingin bersyahadat, kembali lagi-lagi ada kendala dari pihak orang tuanya yang mana telah dididik dari orang tuanya agar menjadi Katolik. Nah, disinilah pertanyaan yang ditujukan kepada Dr. Zakir Naik. Seandainya nanti wanita ini bersyahadat, bagaimanakah sikap dan perlakuannya terhadap orang tuanya? Mashallah, sister said that she is a Catholic and she has been seeing my video cassette for the past 2 months, and she realized that Islam is the best religion and she wants to accept Islam. She believes that Allah is one. She believes Prophet Muhammad is the messenger of Allah. And the question is that if she accepts Islam, what will happen to her parents? Sister, as I said earlier, that once you accept Islam, sister, you have to be more loving to your parents, to your mother and father. You have to love them more, you have to take care of more. You have to listen to everything what they say, except if they tell you something which is against the teaching of the Quran and the sayings of the Prophet. Besides these two things, whatever they say, you have to believe them, you have to love them, you have to take care of them. You have to be a better daughter than what you were before, sister. Subhanallah, jawaban dan penjelasan dari Dr. Zakir Naik sungguh sangat luar biasa. Ketika ditanya oleh wanita yang berkeinginan masuk Islam ini, bagaimanakah sikap kepada orang tuanya nanti setelah dia masuk Islam, notabene orang tuanya masih non-muslim. Dan dijawab oleh Dr. Zakir Naik, harus berbuat lebih baik kepada orang tuanya. Nah, inilah poin penting sahabat ya. Artinya setelah masuk Islam, segala sesuatunya harus lebih baik, apalagi hubungan terhadap orang tua. Masya Allah, subhanallah. Sister, do you believe that there is one God? Sister, do you believe there is one God? Yeah, I believe. Do you believe that Jesus Christ, peace be upon him, is the messenger of God or is he God? Messenger, mashallah. Do you believe that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the messenger of God? Messenger. Mashallah. Sister, that means you're a Muslim. Masya Allah, setelah Dr. Zakir Naik bertanya kepada wanita itu, apakah Anda percaya bahwa Tuhan hanya satu? Iya, percaya Tuhan hanya satu. Dan apakah Anda percaya bahwa Yesus atau Isa alaihissalam adalah utusan Allah, utusan Tuhan? Iya, saya percaya. Dan ditanyakan pula ketika apakah Anda percaya jika Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah atau utusan Tuhan? Iya, saya percaya. Dinyatakan di situ oleh Dr. Zakir Naik bahwa wanita ini sudah Muslim. Would you like to say it in Arabic? Yeah. Inshallah, say it and you can repeat it, sister. Ashadu. Ashadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna.
Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu. I bear witness that there is no god but Allah and prophet Muhammad is the messenger and servant of Allah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebuah prosesi pensyahadatan yang sangat-sangat khidmat dan sangat khusyuk. Bahkan sampai menangis wanita tersebut ya, yang berkeinginan ingin masuk Islam dan disyahadatkan langsung oleh Dr. Zakir Naik. Akhirnya doanya terkabulkan dan alhamdulillah saudari baru kita ini sudah menjadi Islam karena baru saja melafalkan kalimat syahadat. Masya Allah, mudah-mudahan istiqomah. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may he grant you jannah and may he give you more hidayah and may he soften the heart of your parents so that even they come to the fold of Islam, inshallah. Dokter Zakir, saya minta kepada orang tua saya supaya bisa mendapatkan hidayah juga. I pray for my parents. Inshallah. I pray to Allah that may he give your parents hidayah and your family members come closer to Islam, inshallah. Amin. Terima kasih. Sahabat, mari kita doakan untuk saudari baru kita yang baru saja bersyahadat ini. Semoga istiqomah dan semakin semangat di dalam belajar tentang agama Islam. Dan untuk kedua orang tuanya dan semua keluarganya, jangan lupa kita doakan juga segera mendapatkan hidayah, segera menjemput hidayah dan segera menemukan kebenaran dan berbondong-bondong masuk Islam. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar.